Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Wadah Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPTSKSPSI, Sukabumi memadati jalur Lingkar Selatan untuk berunjuk rasa, tepatnya di depan Masjid Raudatul Irfan, hari ini. Tahun 2021 tentang pengupahan, maka dengan ini kami menghimbau saudara untuk menaikkan struktur skala upah sebesar 1-4%. Buruh yang berunjuk rasa ini berasal dari berbagai pabrik di wilayah Sukalarang, Cikembar, dan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Mereka mulai berdatangan ke ruas jalan raya jalur Lingkar Selatan sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setiba di lokasi, petugas gabungan dari Polres Sukabumi Kota dan Polres Sukabumi langsung sigap mengatur arus lalu lintas di lokasi tersebut. Pantauan di lokasi, ruas jalan ini tertutup total oleh para pendemo hingga kurang lebih 2 jam. Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Sukabumi Marwan Hamami dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Sukabumi, menaiki mobil komando dan menyampaikan bahwa struktur skala upah yang isi suratnya menghimbau berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, menaikkan struktur skala upah sebesar 1-4% dari besaran upah yang berlaku saat ini. Lanjut Marwan mengaku sangat mengapresiasi perihal harapan para buruh yang meminta terkait kenaikan upah tahun depan. Sementara upaya yang akan dilakukan Pemkab Sukabumi dalam menyikapi aspirasi para buruh ini, dia berencana akan menyampaikan serta mengajak para pengusaha. Sehingga bisa menjawab kesulitan-kesulitan buruh saat ini, dengan upah yang mereka miliki.